nungguin pacar nih. Aduh, si Akang sendirian. Iya, sendirian nungguin pacar. Tuh, oh, dateng tuh pacar gua tuh. Si Bebe udah datang. Dari mana aja, Beb? Gua kan BBM sama kamu. BBM-nya aku rusak, Ayah. Oh, rusak. Ya, dari mana aja? Gua kan dari tadi di sini nungguin nih. Sampai nyeri bohong sosok ngeten di sini. Neng, ya A-A. Neng. Apa A panggil-manggil terus cinta ya cintanya? Ya iya dong. Kalau nanti kita udah menjadi suami istri, itu bibir mau dioperasi nggak, Neng? Ah, jangan begitu. Eh, bercanda. Itu bibir buat siapa, Neng? Ya, buat A-A dong. Aduh. Aduh. Kalau mata buat siapa, Neng? Ya, jelas buat A-A. Aduh. Kalau itu, Neng, apa, A? Hidung kamu? Ya buat A-A. Aduh, dibalik. Meskipun kata orang Neng kayak siluman kodok. Tetapi buat Akang, Neng tetap kayak siluman kodok. Ya apa-apa, yang penting A-A cinta sama Neng. Neng mau dibawa sengsara sama Akang? Tidak mau. Kalau cinta itu harus mau kepada engkang ya? Ya iya dong, meskipun engkang sengsara, meskipun engkang balangsak, tetap Neng mah akan meninggalkan engkang. Cici! Mengceput, Cici! Mengceput pacaran, mengceput! Bilangin mengceput sama Mang Sule sama Adino, bilangin nih! Neng, jangan, malu! Malu! Ngerayunya enggak asik, enggak bisa ngerayu. Emang ngerayunya gimana coba? Ini nih. Coba. Neng, bibir itu punya siapa? Ya punya A-A Cepot. Aduh. Kenapa? Gitu dong kalau ngerayu. Apa tadi juga gitu? Hei. Chan, tadi juga gitu, gua gitu tadi. Ini kalau ngerayu zaman sekarang begini Mang Cepot. Gimana? Neng, bapak kamu tukang beca ya? Kok tahu sih? Kasian lo jatuh di sana. Aduh, Neng, ya, bapak Neng pegawai listrik ya? Kok A tahu? Pantesan bau kabel. Bukan begitu, Mang Cepet nggak bisa ngerayu. Emang ngerayu harus bagaimana? Gini nih, coba. Bapak kamu ketua RW ya? Kok tahu sih? Karena kau telah menstempelkan hatiku. Bisa aja tuh. Sinchan tidak ada Sinchan tuh. Neng. Ketawa aku kayak Jack John. Kalau nanti kita udah suami istri, Neng mau kayak anak seperti ini? Amit. Mang Cepet, kalau bulan puasa itu tidak boleh pacaran, apalagi di jalan begini berdua, yang satunya setan. Iya kamu berarti. Bukan, maksudnya kalau berdua kan tadinya aku gak ada. Iya, terus kan bertiga. Terus yang ketiganya setan. Berarti aku dong setannya. Iya. Ya, Neng. Ini malu sama Cincan, Neng. Ini pergi dulu, Neng. Oh, gitu ya. Pergi dulu. Ipundungan nih. Tapi nanti ya, malam nanti jangan lupa ditungguin ya sama Neng di bawah pohon pisang, oke? Oke. Bang Cepet. Ya, apa, Shan? Sekarang ada cerita apa? Hah? Ada cerita apa? Oh, ada cerita sekarang? Ada. Oh, ada cerita apa nih Mang Cepet lupa tuh? Nih ada cerita. Apa? Kalau di bulan Ramadan itu tidak boleh pacaran. Oh gitu? Iya. Harusnya gua seru. Ya ngomong gitu ya? Iya. Tapi ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kan
Tim. Harus saling mengingatkan, iya, tidak apa-apa. Tuh kita lihat tuh. Mana? Itu. Oh iya itu, betul. Tuh. Mana? Kurma rasa strawberry-nya udah laku jual? Belum, Kang. Iis pengen cepetan nikah deh, Kang. Biar ada yang bantuin Iis cari nafkah. Aduh, Iis. Gampang, Iis. Masalah itu mah. Kita mapan udah wakacipu ya tuh. Udah cemewel. Ibaratnya besok Akang disuruh ngelamar, siap. Yang jelas mah, Iisnya siap apa enggak? Serius ini, Akang? Iis. Iis, senangnya. Kalau misalnya Neng minta dilamar besok, bisa? Ya, jangan besok atuh, Is. Besok makan anterin majikan golop. Cipanas. Lusa ya? Nah, kalau lusa jangan. Soalnya mau nganterin majikan ibu, arisan ke Dayakolot. Ya udah deh, minggu depan bisa. Nah, kalau minggu depan baru nggak bisa, Is. Soalnya makang teh harus beres-beres rumah. Kemarin ada yang mangku, ada yang ngambil. Aku gimana sih? Tadi katanya bisa kapan aja. Sekarang minggu besok, depan minggu besok, kapan juga nggak bisa-bisa. Gimana sih? Hei. Ini majikan. Kok aku hei, kok panggil hei? Kamu isi waktu bulan Ramadan itu dengan hal yang bermanfaat, bukan pacaran. Begitu. Emang juragan dulu gak pernah pacaran? Gak pernah pacaran apa lagi bulan Ramadan. Selalu tak isi dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Paham? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Luis, maafin Kang Ijan ya. Tadi bulan puasa sama. Harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Terus gak boleh pacaran, Luis. Aduh. Jomblo lagi, Kamu kenapa, Jan? Si Iis saya putusin. Waduh, sayang kok diputusin. Susah loh cari perempuan macam itu. Kata juragan katanya bulan puasa nggak boleh pacaran. Loh, bukan nggak boleh. Aku bilang kan aku nggak pernah pacaran. Karena aku memang nggak laku, nggak ada yang mau. Nggak boleh. Aduh, terus si Ais gimana dong? Oh iya, nggak tahu. Udah putus sama si Ais. Kenapa juragan baru sekarang sih ngejelasinnya? Kenapa nggak dari tadi? Sana! Saya pecat kamu. Aduh, kenapa, San? Kecepit. Ada aja ya, San, ya. Banyak ya yang cara-cara mengisi waktu dengan yang bermanfaat, bukan dengan cara begitu. Iya, aku Encan, bukan Sule. Oh iya, lupa. Biasanya kan itu Sule. Sule ada di bawah, no. Lagi ngapain tuh Sule tuh? Lagi istirahat. Oh, istirahat. Iya, itu silam si Jan. Kan kata majikannya, kalau di bulan Ramadan itu tidak boleh pacaran. Betul. Oh, dari tadi Mang Cepo salah ya? Iya, itu silam si Jan salah juga. Kenapa si Uisnya diputusin? Jadinya begitu, oh, deh. Aus nih, oh, mana aus. Tadi di jalan aku lihat cendol. Apaan tuh cendol? Es cendol. Oh, es cendol. Terus? Mencepet lagu duet yuk. Lagu apa? Cinta Kita. Waduh. Yang Cinta Kita juga gimana? Lupa yang lagi itu. Yang itu Inka Kristi sama Ami. Oh, Ami apa? Ami Cerut. Ami Cerut. Ami Cerut. Ami Cerut. Abisin. Ya itu. Demi cintaku padamu, kemana pun ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Silakan dah. Biar rasa di mata
kata-katanya juga salah. Biarin, gimana sih? Biarin, salah juga aku mana kecil. Iya. Aduh. Aduh. Wah, beres dah. Kalau nyanyi yang benar. Yo, aduh. Bukan begitu kalau cinta kita mah. Nih. Gimana? Demi. Adina lucu. Jangan diledekin. Jangan ngeledek, jangan ngeledek. Sama orang tua jangan ngeledek. Jangan ngeledek. Itu AA bukan jelek, itu bukan jelek. Makanya dengerin dulu. Dengerin dulu kalau orang nyanyi dengerin. Ngomong jelek. Sebetulnya suara AA mah bagus. Iya kan? Cuman ya? Sama AA dijelekin. Oh iya benar. Percaya AA, percaya. Biar kocak. Iya benar. Ya. Oh, Iki Adino duitnya mamaku. Itu mamamu, Chan? Iya mamaku. Ya, siapa tua? Gimana kalau kita duet mau? Mau lagu apa? Lagunya mau lagu itu, Inka Kristi, Cinta Kita, ya? Yang nyanyi duluan siapa? Aku dulu apa dulu? Ah, dulu ya. Coba tolong musik. Lagi puasa. Dikirain ngajak duet itu bagus suaranya. Ternyata cuman begitu. Cemen. Apa? Ribut ya. Apa gitu? Itu iklan dulu tuh. Tetangga, masa gitu? Setiap hari jam 6 sore hanya di Net. Wah, baru datang. Kemana aja lu, Le? Lu enak-enak aja lu. Hah? Enak-enak aja lu dari mana? Lah istirahat lah. Wah. Emang tadi ada kejadian apa aja, Pot? Iya, tadi ada si A'a kesini. Sebentar, gua impleng. Coba, oh, impleng apaan tuh impleng? Ntar gue ingin terawang ya. Tadi pasti A'a Dino nyanyi Cinta Kita ya. Wow, tahu. Terus si Incan juga nyanyi ya. Wow. Terus ada emaknya si Incan nyanyi kan. Betul. Hebat gue. Gue punya indra keenam. Punya indra keenam? Oh iya, bisa tahu lah. Wah hebat bisa tahu gitu ya. Kenapa bisa tahu? Ya ini? Kenapa? Lah tahu lah orang gue yang ngomong. Aduh. Pot, ya. Udah lama Pot gak denger Cepot nyanyi lagu Sunda, Pot. Lagu apa, coba? Kabogo Jauh. Oke, Kabogo Jauh. Laut leweng gunung, tapi apel kebingung, cukup halau na telepon. Jelema palintang, nunya bebi madung,
Yang barusan siapa tuh ikut tari, Teh? Itu kelihatannya kayak almarhum Haji Darsa. Darso, Darsa. Iya. Ya, kayaknya anaknya tuh Asep Darso mungkin ya. Kayaknya sih. Iya. Kayaknya seneng kali lagunya dinyanyiin. Iya, buat, jelas dong. Oh, iya. Dia ada di sini. Di mana? Ini di sini di belakang. Aduh, Pot. Ya. Dengan berakhirnya lagu Kabogo dari Kabogo Jauh, iya, berakhir pula perjumpaan kita. Hari ini, hari ini. Iya, hari ini. Ya, terima kasih. Ya, terima buat kasih penonton yang sangat luar biasa, iya, pada sore hari ini. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih atas atensinya karena selalu menyaksikan bukan sekedar wayang. Betul. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi besok ya, Pot. Amin. Ya, namanya umur nggak tahu, iya, Pot ya. Iya. Oke, okay, kita ketemu ya lagi. Tentunya jangan lupa saksikan terus bukan sekedar wayang setiap hari jam 5.30 hanya di net. Buat pemirsa di rumah, iya, dan juga penonton yang ada di studio ya, iya, pengen lihat ada kisah apa lagi nih yang akan dibawakan oleh Kang Arman Maulana. Nih, lihat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah nyata yang dialami seorang ibu. Ada seorang wanita duduk di bangku taman berdampingan dengan ibu yang lagi menjaga anaknya di taman bermain. Ibu itu kemudian melihat jam tangannya dan dia memanggil anaknya. Syamil, ayo pulang yuk nak. Syamil memohon, 5 menit lagi ya bu, please 5 menit aja. Ibu itu mengangguk dan Syamil terus bermain di pasir itu. Menit-menit berlalu dan sang ibu memanggil lagi anaknya. Syamil, waktunya pulang sekarang yuk. Sekali lagi Syamil memohon, 5 menit lagi aja bu, please hanya 5 menit lagi aja. Ibu itu tersenyum dan berkata, baiklah. Anda sabar sekali sebagai seorang ibu, ujar wanita di sebelahnya. Si ibu tersenyum dan berkata, kakaknya Syamil itu meninggal dalam kecelakaan saat dia mengendarai sepedanya. Saya sendiri tidak pernah menghabiskan banyak waktu dengannya. Seandainya ia masih hidup, saya akan memberikan apa saja untuknya meskipun hanya 5 menit. Dan saya sudah bersumpah untuk tidak membuat kesalahan yang sama dengan Syamil. Pesan yang kita ambil adalah, mari kita meluangkan waktu yang berharga untuk orang-orang yang kita sayangi, agar kita tidak menyesal ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.